Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa like and share and subscribe GG Terkini dan hidupkan loncengnya. Lanjut ke videonya. Daniel Karista menjadi perbincangan publik belakangan ini, bukan pemerseteruannya dengan Rasman Nasution, melainkan pengakuan dosanya. Di hadapan pendeta Gilbert Lumoindong, Denisa Karista mengaku pernah menjadi pelakor alias perebut suami orang. Selebgram yang akrab disapa Dennis Chadel itu mengaku bersalah telah berhubungan dengan suami orang selama 4 tahun. Terlepas dari pengakuannya tersebut, Dennis Karista dikenal sebagai selebgram dengan penampilan seksi. Tak jarang unggahan foto-fotonya di Instagram menjadi sorotan, termasuk unggahan foto terbarunya, Dennis Karista tampil seksi di kolam renang. Di kolam renang atau beken disebut floating breakfast, Dennis Karista mengenakan bikini two-piece warna oranye. Kemolekan lekuk tubuh Dennis dengan balutan bikini terpampang nyata yang membuatnya terlihat begitu seksi.